Dalam rangka mempercepat pembenahan efisiensi tata niaga pangan melalui penguatan infrastruktur dan pemanfaatan teknologi digital untuk kesejahteraan rakyat, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bersama para menteri menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi tahun 2017 di Jakarta pada Kamis pagi. Rapat dilaksanakan secara tertutup yang dibuka Presiden Jokowi dengan pemukulan gong. Gubernur Jambi Zumi Zola Zulkifli bersama pelaksana tugas Sekda Erwan Malik serta seluruh bupati dan wali kota seprovinsi Jambi juga turut hadir, bergabung bersama gubernur dan bupati wali kota se-Indonesia. Rapat koordinasi ini secara umum membahas kondisi inflasi di setiap daerah dan bagaimana penanganannya. Seperti saat bulan Ramadan, harga daging biasanya melonjak tinggi, namun di tahun ini di setiap daerah termasuk Jambi dapat stabil. Gubernur Zola mengatakan tingkat inflasi di Jambi masih stabil di angka 4,3%. Meski demikian, dirinya tetap menginginkan inflasi ini turun. Zola mengatakan Presiden sudah memberikan arahan untuk bagaimana setiap daerah yang memiliki barang dapat mengirimkan barang tersebut kepada daerah yang mengalami kelangkaan. Contohnya daging dan bawang putih. Zola mengatakan langkah selanjutnya akan melakukan pertemuan dengan Bank Indonesia Jambi untuk membahas bagaimana langkah untuk mengantisipasi inflasi, serta masalah harga karet dan sawit, serta tata niaganya. Hal ini penting untuk menjadi salah satu gambaran untuk menyusun anggaran di tahun 2018 mendatang, termasuk masalah pertanian, perikanan, dan peternakan. Bagaimana langkah-langkah kita untuk inflasi di Jambi? Tadi menggunakan istilah siapa yang tanam apa, siapa yang butuh apa. Saya ingin membahas dengan BI itu masalah harga karet dan juga sawit. Tata niaganya itu seperti apa? Bisa tidak kita intervensi? Nah, kalau intervensi dalam bentuk apa? BI bisa bantu tidak? Nah, seperti itu ya. Nah, ini yang akan kita kaji dalam waktu dekat, mudah-mudahan ada solusinya. Karena ini penting juga, pentingnya dalam apa? Ketika nanti kita memasukkan anggaran di 2018 yang akan datang, pertanian, perikanan, ya, dan peternakan, itu bisa tidak kita intervensi, kita anggarkan di sinilah, gitu ya. Suci Mahayanti, Jambi TV.